di Bandara Internasional kedatangan Soekarno-Hatta, banyak penumpang yang berasal dari berbagai macam negara datang ke Indonesia. Sebenarnya apa sih yang harus mereka lakukan sesampainya di Bandara Internasional Kedatangan Soekarno-Hatta? Yang pertama adalah penumpang harus mengisi custom declaration. Custom declaration adalah formulir kepabeanan di mana penumpang harus mencantumkan semua barang-barang yang dibawanya. Oke, siap ya? Ya. Contoh ya? Hmm. Mau untuk apa? Kan sekarang belakang impor udah nggak bisa. Kita bawa contoh buat bikin di sini. Contoh sama apa itu, Bu? Baju. Namanya. Ini contoh. Berapa biji tuh? Beberapa biji tuh? 6. Jadi sekarang lewat terminal, lewat barang penumpang gitu ya? Hmm. Jadi kita mau bikin di sini gitu. Ini berapa banyak nih? Ada ininya nggak? Tulisnya nggak? Nggak ada. Kita cuma buat oleh-oleh juga. Buat oleh-oleh sambil buat contoh. Namanya kita bawa apa? Kita juga tahu kok. Penumpang banyak membawa ikat pinggang dan ditempatkan di berbagai macam tasnya, ada di tas 1, di tas 2, dan di hand carry-nya. Penumpang berdalih bahwa itu adalah semua barang untuk oleh-oleh. Nih, para itu rame aja, Pak. Apa? Rame aja, biar nggak usah repot, soalnya lagi nunggu orang. Kita udah damai nih. Padahal kalau lihat dari jumlahnya, tidak wajar sebagai barang untuk oleh-oleh. Ya, maka itu kita bawa cuma buat contoh doang. Ya, makanya kalau memang Bapak sama Ibu kooperatif, ya, kalau ada invoice-nya, ada list barang-barang yang dibawa, ini ada berapa jumlahnya, itu nggak bakalan lama. Penumpang sempat merayu petugas untuk menghindari pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Memang kita kooperatif, semua bakal kita bongkar semua, kita bakal cek semua. Kita bawa, saya terus terang, saya bawa serusin doang. Serusin? Iya. Dua lusin nih. Sama kepalanya doang ya? Dua lusin saya bawa. Tas lain yang siapa? Kalau yang ini kan gua kasih orang. Kotak-kotaknya nggak ada? Nggak ada bawa? Nggak. Kita mau nggak buat jual, ngapain bawa kotak-kotak? Nggak ada kotaknya, buat oleh-oleh. Kalau buat jual kan pakai kotaknya, harus lengkap. Kita nggak buat jual. Itu buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh sama buat contoh. Kalau buat jual kan harus lengkap, kalau nggak lengkap nggak laku. Kita ngapain pakai kotak-kotak, Pak? Nggak buat jual, kita buat contoh doang. Iya, berapa satunya beli? Murah ini barang yang OB punya, kalau di sini kan mahal. Ini yang murah. Apa OB? Yang murah. OB itu apa? Barang-barang sel dari sana beli oleh-oleh. Iya, maksudnya belinya, makanya belinya berapa kan murah. Meskipun murah ada harganya kan. Oh, belinya. Kalau lewat dari sini, kalau lewat dari terminal ini, dari bawaan barang penumpang, itu kalau misalnya dia tidak wajar untuk pemakaian pribadi, itu kita anggap sebagai barang dagangan, meskipun oleh-oleh. Enggak lah, kita ini bukan buat dagang. Kalau buat dagang, Bapak kan tahu sendiri, orang maunya pakai dus. Iya, kita nggak pakai dus. Lewatnya enggak besok lah. Baru lewat lagi dusnya aja. Enggak. Gitu. Lain kali belum beli banyak. Beli oleh-oleh aja. Ya, karena ini satu-satu aja udah. Makanya untuk ini, nanti biar lain kali ya, kita cacah dulu barangnya, semua di dalam di kantor. Nanti diperhitungkan harganya, totalnya, terus itu dibayar pajaknya ya. Nggak usah, rame aja. Hah? Rame. Tunggu juga pada juga, udah dibantu kan. Kita lain kali ya. Rame aja, kita lain kali udah enggak. Lain kali kita enggak lagi sih. Kita kan cuma. Kita juga enggak tahu. Lagi rusuh, enggak. Ini kita juga kecukup baru berapa kali itu saya. Berapa kali? Dua kali loh, itu Bapak Lina. Iya, apa? Yang pertama mungkin bawa, mungkin lolos lah kalau yang pertama. Enggak. Pertama enggak pernah bawa. Makanya saya cek tadi, historinya, Mas Bari kan udah pernah. Iya. Udah pernah masuk. Udah pernah juga bawa. Enggak pernah bawa. Berarti ya bisa jadi ini percobaan kedua. Jadi saya juga nggak tahu kan. Sama aja lah, Pak. Kita dibantu lah, Pak. Soalnya kita juga prosedur aja. Ya, lu tidak di kantor ya. Akhirnya barang
dibawa ke PDTT, ke kasir, untuk ditetapkan nilai barangnya untuk penetapan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Karena yang bersangkutan tidak membawa bukti pembelian dari luar negeri, invoice ataupun kwitansi, akhirnya kami mencari data di database terhadap harga barang tersebut. Kemudian ditetapkan besarnya pajak, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Penumpang sangat kooperatif dan bersedia untuk membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan barang dapat dibawa penumpang. Siap. Come on.